Metro TV. Seperti biasa, Jaki, kalau sebelum ada komik tampil, dilihat dulu siapa dia. Ini dia. Ya, ini dia. And the winner is from Philippines. Yang lain ikut senyum. Munafik. Dia padahal kan kalah, harusnya sedih dong. Iya kan? Lalu semua pada pelukan, I'm happy for you, gitu kan. Dalam hatinya bilang, ah, dasar lupa. Dia sudah berbuat senonoh dengan memasukkan ke dalam. Itu yang terakhir baru tapping kayaknya ya. Kaosnya sama. Harusnya editor kong kali kong sama saya nanti kita muat kaos lu yang lagi pakai kaos SDC. Ternyata dipakai lagi di sini. Oke, langsung aja ya. Ini dia. Semi. Selamat malam. Langsung aja ya. Ingat beatbox gue kemarin datang ke rumah teman gue. Gue dikasihin martabak. Gue gak makan karena gue cium dulu bau jigong. Ini teman gue memang politisi. Kebiasaan kalau makan martabak gak digigit tapi dijilat. Kebiasaan menjilat atasan. Bicara soal martabak ya. Lu cari ya, cari di Jakarta. Gue cari kemana-mana keliling Jakarta, martabak tuh semuanya spesial. Gue panggil tukang martabaknya, bang, lu tahu gak gue kasih kuliah filsafat? Kalau semua itu adalah spesial, apalagi yang spesial dari sesuatu yang spesial. Spesial itu kan karena unik jumlahnya sedikit. Kalau yang banyak itu spesial, berarti yang spesial sudah tidak spesial lagi. Buat dong, martabak biasa-biasa aja. Abangnya cuman bengong. Jadi beli gak? Gue kasih jigong juga loh. Kalau kita lihat ini temanya tetap terbaik ya. Kalau kita lihat ya, tetap terbaik. Orang itu untuk menjadi tetap terbaik itu banyak usahanya. Misalnya cewek-cewek pakai kacamata. Kacamata yang besar. Nutupin mukanya. Itu kacamata itu membuat cewek-cewek cantik. Karena itu kacamata menutupi 70% muka wanita yang jelek itu. Jadi kalau lu pakai kacamata itu tetap jelek, berarti lu udah gak ketolong lagi. Lu harus pakai helm full face. Untuk menjadi terbaik, biasanya orang-orang yang gemuk kayak gue diet. Dan orang-orang gemuk ini sering membohongi dirinya sendiri. Gue ini gak perlu diet, walaupun gue gemuk, ukuran celana gue gak pernah nambah. Berarti gue gak tambah gemuk dong. Sebenarnya belum tentu ukuran celana gak nambah itu lu gak tambah gemuk. Karena lu pakai celananya diprosotin sih. Sehingga bokap lu kelihatan gitu kan. Bojigong lagi kan. Untuk menjadi yang terbaik, sebenarnya Indonesia ini butuh memperbaiki banyak hal. Salah satunya adalah hukum. Lu perhatikan hukum di Indonesia. Masih banyak kasus-kasus besar, tapi pengacara top memilih bukan menyelesaikan kasus HAM atau kasus korupsi. Mereka memilih untuk menyelesaikan kasus resepsi penyanyi dangdut. Ini sebenarnya pengacara atau wedding organizer sebenarnya? Jangan-jangan dia ngurusin juga foto pre-wedding. Jadi bisa aja nanti artis-artis lagi berantem gitu ya. Misalnya yang cewek pengen tema pre-weddingnya klasik, yang cowok pengen tema pre-weddingnya futuristik gitu kan. Klasik aja, futuristik aja, klasik aja. Kamu ngomong aja sama pengacara aku. Untuk menjadi yang terbaik, harusnya acara-acara juga diperbaiki. Beruntung di Metro TV tepuk tangan gak ada infotainment. Gue menjilat nih ya. Lu perhatikan infotainment itu rame. Infotainment rame kalau ada artis berantem. Kalau ada selebriti berantem. Kalau gak ada selebriti berantem, maka liputannya akan dicari-cari. Selebriti yang ulang tahun. Kalau gak ada selebriti ulang tahun, anak selebriti yang ulang tahun. Kalau gak ada anak selebriti yang ulang tahun, anjingnya ulang tahun. Kalau gak ada anjingnya ulang tahun, anjingnya pergi ke salon. Ulang tahun? Enggak, anjing tetangga ulang tahun. Tetangganya apa? Pejabat, bukan tukang martabak. Martabaknya spesial? Enggak, bojigong. Selamat malam, nama gue Semi. Oke. Masih banyak yang bakal tampil, ada kira-kira 100 lagi. Ulang tahun tetap terbaik. Tapi tentunya setelah...